Pemirsa, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menerima audiensi jajaran pengurus Corporate Forum for CSR Development atau CFCD. Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden mengapresiasi peran perusahaan atau korporasi dalam membantu pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Pengurus CFCD melaporkan akan menyelenggarakan beberapa acara. Salah satunya Indonesia SDGs Corporate Summit atau ISCOS pada 27 hingga 28 Juli 2022 di Bali. Menanggapi hal ini, Wapres pun menyambut baik penyelenggaraan ajang tersebut dalam rangka mendukung presidensi G20 Indonesia yang diharapkan akan menjadi momentum yang baik untuk mengusung agenda strategis pencapaian SDGs Indonesia. Wapres juga menyampaikan apresiasinya terhadap kiprah CFCD yang terus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs Indonesia melalui berbagai programnya. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat mendorong upaya pembangunan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan, serta mendorong praktik energi terbarukan di komunitas atau masyarakat pedesaan. Wapres menilai berbagai program tersebut sangat relevan dengan upaya pemerintah khususnya dalam memberantas kemiskinan.